Bang Adam, lihat nih Bang Adam. Kemarin jadi pohonnya rubuh begitu saja. Iya, ini. Assalamualaikum Pak. Pak, ini rumah Tahfiz Gaza ya? Tahfiz Gaza ya? Assalamualaikum Ustadz Yahya. Masya Allah Ustadz. Anak Adit Ustadz ya, dari rumah makan gratis. Alhamdulillah, selamat datang di Tahfiz Gaza. Barakallahu'alaikum. Masya Allah. Ini ada sedikit rezeki Ustadz. Masya Allah. Dari istri. Tapi tidak banyak. Mohon doanya mudah-mudahan. Digunakan oleh anak-anak lagi. Mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan kami bisa ngasih lebih banyak lagi. Amin, amin. Insya Allah. Tahfiz Quran gratis. Iya. Memang namanya Gaza gitu Ustaz ya? Iya, Tahfiz Gaza. Katanya ada pengajar yang dari Palestina itu ya? Sebelumnya ada dari Gaza juga. Masya Allah. Juga. Masjidnya ini ya Ustaz ya? Iya. Besar banget masjidnya, Masya Allah. Oh, itu asramanya Ustaz? Wah, ada bendera Palestina berkibar. Masya Allah. Ini anak santrinya. Assalamualaikum. Lagi main bola ini Ustadz ya? Asik banget. Pemandangannya asri banget ini. Ada sawah-sawah. Sudah berapa tahun ini Ustadz? Ini sebenarnya kalau secara operasional anak-anak ini mulai dari awal itu sekitar tahun ke-4 ke-5 lah. Ke-4 ke-5. Kita SMP-nya sudah menamatkan dua angkatan. Tapi karena kita tidak ada SMA, jadi hanya SMP saja. Dan alhamdulillah semua anak yang sekarang gratis. Bang Adam udah pernah belum ngopi di warung Gaza? Belum pernah? Tuh ada warung Gaza tuh. Bang Adam, lihat nih Bang Adam. Iya, ini kemarin. Jadi pohonnya rubuh begitu saja. Warung Gaza kita buat supaya anak-anak juga belanja di sini, sehingga nanti keuntungannya juga ya bisa buat ini. Tapi qadarullah kemarin ada. Hancur. Angin kemudian roboh ya. Karena musibah. Ya, sekarang ini. Karena belum ada dananya belum bisa dilanjutkan dulu sementara. Masih ke makannya anak-anak. Karena pohon tumbang hancur begini. Santri lagi makan. Assalamualaikum. Weh mantap makannya pakai dua piring. Mantap. Oh iya. Ya, kemudian ini asrama. Nah, ini asrama juga. Ini asrama, di sana ada asrama. Oh, di sana dapur ya Ustaz ya? Itu dapur. Oh. Dapur. Ini anak-anak. Halo. Assalamualaikum. Ini pesantrennya gratis, makanannya gratis. Iya. Masak setiap hari buat ngasih makan 97 anak santri. Masya Allah. Jadi, ini juga masih lahan kita. Nah, sekarang ini. Ada asrama yang mau kita bangun ini di depan ini sebenarnya dapur tapi ya dapur dengan kondisi seperti itu. Nah sekarang ini. Nah kemudian juga insya Allah ini juga akan dibuat jadi tempat makanan anak nanti ke depan. Alhamdulillah sudah proses lah lantai satu kemudian atas. Nah di sana kita ada juga tanah yang ini yang mau kan kita bangun tapi sampai sekarang belum ada apa namanya dananya. Mudah-mudahan banyak yang nyumbang. Amin. Nah ini tadinya ini sudah digali-gali lubang untuk pondasinya, tapi ditutup kembali karena dananya nggak ada ya. Buat beli semen ya, buat beli batu, besi, pondasinya ya. Ya benar. Nah, mudah-mudahan jadi, banyak orang baik tergerak Ustaz. Amin. Yang paling anan itu juga sudah di balik ini, kalau bisa kita sampai ke sana memang lebih baik gitu ya.
ini sudah mau dibangun tadinya, tapi kondisi keuangan tidak belum. Ya kita harapkan ada donatur lah ya, insyaallah. Amin ya Allah. Bisa menggerakkan, Allah berikan kemudahan juga kepada donatur. Kenal nggak sama Ustadz Yahya? Ustadz Yahya suka di TV juga loh. Kita bisa acara, ini kajian. Nah, ini kita coba ke sini. Ini, nah ini. Jadi tanah ini nempel ke tanah kita, ya ke tanah. Aman nggak Ustadz jembatannya? Insya Allah aman. Ini udah dibuat ada nama itu. Bismillah. Nah, ini sekarang. Nah, ya inilah yang kita akan bangun untuk asrama nanti. Oh iya, ini tanahnya ini. Pesantren juga Ustadz. Iya. Ya? Akhirnya kalau ada donatur ya, ya, dana yang besar Allah, yang bisa bangun kan di sini. Jadi ya, amal jariah insya Allah selama kemudian tanah ini di tempat anak-anak menghafal Al-Quran, belajar mereka di sana membaca ayat-ayat Allah, maka saya sangat yakin fahuwa yukhlifu, Allah kan ganti yang lebih baik lagi tuh. Doain saya Ustaz, saya juga mau jadi donatur. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, ayo mudah-mudahan kita, rezeki saya banyak. Kita borong bareng-bareng. Ya, yes. Mudah-mudahan dengan satu kali rame-rame kita langsung bisa kebangun insyaallah. Jinanaikum bil aidil misalkum laish ma fi inna la yadulazini ya ala. Sebenarnya rugi kalau dia enggak mau nyumbang. Benar. Malu, enggak malu dia sama Allah. Pak Ustaz ini SPA, santri penerima amanah. Saya juga SPA. Semuanya penerima amanah. Jadi kalau kita lagi menerima amanah, ya kan, kita harus menjalankan amanah ini dengan baik. Terima kasih, terima, kasih. Kalau pengen hidupnya berkah itu terima rezeki dari Allah, kasih lagi. Nah, jadi yang mendengarkan di YouTube tuh ada yang meliput, nah, ayah bunda, abang kakak, ya, yang nonton video ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Saudara kita yang jomblo-jomblo susah dia, dari Sabang sampai ke Maroke nyari jodoh belum dapat. Semoga Allah permudah, dipercepat ketemu jodohnya. Yang belum dianugerahi keturunan, kita doakan ya. Semoga cepat diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Yang di kantongnya punya duit banyak, semoga tegrak hatinya mau donasi. Amin. Berimpak ya. Jangan dipakai lagi buat main judi. Pasti kalah. Pasti. Menangnya cuma sebentar aja. Sekali, dua kali menang. Setelah itu kalah lagi. Nah, tuh. Mending disedekahin aja. Stop. Boikot lah itu. Aplikasi-aplikasi judi itu boikot. Nah, makanya saya ngajak donasi kan. Open donasi yuk. Kita bantu. Saya juga bantu gitu. Ya. Dan alhamdulillah. Nah, itu. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan nanti yang nonton video ini kayak tukang ojek yang tadi. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan mereka sampai sekarang, selama kasur itu dipakai, selama kemudian kebaikan itu menetap, aliran pahalanya. Amin ya Allah. Terus. Ini tanah ini nasat. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa ikut menghafal Quran. Di sini ada itikaf enggak? Kita buat ada kalau juga Ramadan. program dengan bersama Syekh nanti. Bersama Syekh ke program Daurah Al-Quran. Masya Allah. Iya, Daurah Al-Quran. Kemudian mudah-mudahan ya nanti ya. Iya, insya Allah. Boleh kan ini nginep sini sehari gitu. Bisa, kan? Bisa, boleh. Mantep. Boleh. Udaranya sejuk, boleh, gunung-gunung boleh. Nih. Wow, boleh, insya mantep Allah. Banget. Ini, mudah-mudahan ini. Seru ini di sini. Ya. Camping, camping komunitas silah. Pendaki gunung, hiking, boleh, ya kan? Boleh. Bikin tenda di sini nih. Boleh. Iya, dibacain Quran dulu. Mudah-mudahan lah tegerak banyak. Ya, mudah-mudahan cepat Ustadz ini. Mudah-mudahan cepat. Amin, insyaallah. Kita posting secepat mungkin ya, dimasukin ke YouTube, nanti dibantu share juga sama teman-teman ke grup-grup WhatsApp, saudara-saudara, keluarga-keluarga. Barangkali punya rezeki lebih ya yang mau dijadikan amal jariah. Enggak apa-apa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar disumbangin ke sini. Ya, yang tadinya tanah mudah-mudahan jadi pondasi yang kuat, bangunan yang tinggi, dan bangunan itu bukan hanya sekedar tiang dan besi, akan tetapi fungsi dan kontribusi. Lihat nanti, buktikan nanti apa fungsi dan kontribusinya. Kontribusinya adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Masya Allah. Nah, Ustadz siap untuk mengkontribusikan yang Ustadz miliki, ilmu yang Ustadz miliki, yaitu ilmu Quran kepada anak-anak yatim penghafal Quran, anak-anak santri, anak-anak duafa, saudara kita. Di sini ini gratis, makan gratis, mondok gratis, tidur gratis, semuanya dilayani dengan baik. Tadi saya lihat
anak santri pakai piring loh. Udah kayak di rumah makan aja ngambil makan gratis, kayak di rumah makan gratis. Masya Allah, masjidnya bagus. Tadi kami sholat di situ berjamaah. Nah, terus nanti teman-teman ayah bunda bang kakak ya yang mau datang ke sini juga boleh, alamat Google Maps-nya ada di bawah ini. Ada di bawah ini nomor HP Pak Ustadznya, langsung saya kasih. Boleh, bukan adminnya Ustadz, saya boleh, minta langsung saya, Ustadz. Boleh. Jadi kalau yang nanti mau konsultasi, silakan aja nanti. Boleh Ustadznya konsultasi ya. Silakan, boleh. Asal silakan. Jangan curhat tentang yang lain lah gitu kan. Boleh juga. Ada Ustadz curhatnya ini banyak utang Ustadz. Aduh, beda tema ini. Insyaallah, insyaallah. Tapi nggak apa-apa juga Ustadz ya, curhat ya, apa-apa. Silakan. Silakan, Ibu ini nomor HP Ustadz Yahya. Ya. Ustadz Yahya ada di bawah ini ya, silakan hubungin aja, WA aja, simpan aja nomor WA-nya. Kalau mau jadi orang tua asuh, donatur tetap. Benar-benar, silakan, boleh. Terbuka, terbuka. Ya, silakan. Ini banyak Ustadz, ayah bunda ya. Nih yang kerjanya di luar negeri ya, bunda-bunda saya ini yang kerja di luar negeri. Kita doakan selalu sehat ya. Masya Allah. Kami juga mendoakan, saya mendoakan, dan juga para santri. Jazakumullahu khairan katsiran, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Barakallahu fi ahlikum wa balikum. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarga jamaah. Amin. Kemudian pemirsa ya, kemudian pendengar, penonton semuanya Allah berkahi. Allah berkahi keluarga, Allah berkahi hartanya. Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala temukan kita nanti dengan orang-orang yang baik di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah kemudian ampunkan dosa-dosa kita yang sekarang ini sedang sakit. Allah berikan kesembuhan kepada yang sakit. Yang sudah Allah panggil lebih daripada kita, orang tua kita. Orang-orang tua yang kita sudah mendahului kita, Allah ampunkan dosa mereka. Allah lapangkan kubur mereka ya. Allah tempatkan mereka nanti di tempat yang terbaik insyaallah. Dan bagi yang saat ini sedang ada kesulitan, Allah mudahkan urusan. Allah amin, mudahkan. Allah maha memudahkan segala sesuatu. Yakin kita insyaallah Allah akan mudahkan. Amin.